Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala hamma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para habaib. Walaupun saya tidak sebutkan nama satu persatu, tapi semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Haji Oma Irama, semoga Allah berikan sehat wal afiah kepada beliau dan semoga terus diberikan keistiqomahan untuk berdakwah di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa sahibul hajah, keluarga besar dari sahibul khaul, yaitu Kiai Haji Abdul Majid, semoga keluarganya semua dijadikan keluarga yang anak-anaknya semua dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan insyaallah Allah berikan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak berpanjang lebar. Alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi begitu banyak nasihat-nasihat dari guru kita dan semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya sehingga dapat membawa kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bila kita menginginkan mendapatkan surganya Allah, secara singkat ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentunya tadi disebutkan, yaitu dengan amal soleh. Karena memang tidak disebutkan dalam Al-Quran kata-kata iman kecuali diiringi dengan amal saleh. Sebagaimana dalam surat Al-Asr wal Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 82, wal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannahum fiha khalidun. Berarti yang pertama syarat supaya kita bisa masuk surga, beramal soleh. Alhamdulillah Ramadan sudah kita jalani, Ramadan sudah kita lewati, berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Ramadan boleh berlalu tapi ibadah tidak boleh berlalu. Ramadan boleh pergi tapi ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan jangan ditinggalkan supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau hamba-hamba Allah dan jangan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, supaya kita bisa masuk ke dalam surga selain amal soleh, ada jalan yang kedua, yaitu apa? Cinta. Cinta kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Ya Rasul, bagaimana menurut Anda ada seseorang yang mencintai satu kaum tapi dia tidak mampu mengamalkan atau mengikuti amal mereka ya Rasulullah? Modalnya cinta, amalnya standar, yang dicintai tinggi. Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Amal kita berat rasanya untuk bisa membawa kita ke dalam surga. Paling tidak jangan lupa tumbuhkan kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Anas ibn Malik pernah bertanya, pernah berkata, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata saa'ah. Ternyata ada seseorang bertanya kepada Rasul,
Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan ya Rasulullah datangnya yaumul qiyamah? Apa jawab Nabi? Madza a'adta biha? Apa yang telah kau persiapkan untuk menyambut datangnya yaumul qiyamah? Apa jawab Nabi? Jawab orang ini, la syai'a ya Rasulullah illa anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasul, amal saya standar, tapi saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang dicintai. Oleh karena itu hadirin dan hadirat, selain kita berusaha semaksimal mungkin kita beramal soleh, jangan lupa tumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup hanya mencintai Rasul saat ini, tapi mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah. Para sahabat dicintai Rasul, maka kita mencintai para sahabat Nabi Muhammad. Kenapa para sahabat ini dicintai sama Rasul? Karena para sahabat berusaha mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sufyan, Abu Sufyan pernah berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Tidak pernah ada orang yang mencintai Nabi Muhammad seperti para sahabat mencintai Rasulullah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencintai Rasul. Kenapa? Karena memang tidak mungkin mereka masuk ke surga tanpa cinta kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, insyaAllah, pertemuan kita malam hari ini menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan mencintai siapapun yang dicintai Nabi Muhammad. Siapa yang dicintai Rasul? Yang pertama, para sahabatnya Rasulullah. Yang kedua, para ahlul baitnya Rasulullah. Yang ketiga, para pewarisnya Rasulullah, yaitu para ulama. Alhamdulillah malam hari ini sampai jam 11 kurang kita kumpul di tempat ini dari jam 8 tadi, tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada sahibul qaul, yaitu Bapak Kyai Haji Abdul Mazid sebagai pewarisnya Nabi Muhammad, sebagai ulama, sebagai dai, maka kita mencintai beliau walaupun mungkin di antara kita belum pernah bertemu dengan beliau. Malam ini haul yang ke-14-nya. Mungkin di antara kita belum kenal kepada beliau, tapi kita tahu beliau ini adalah pewarisnya Rasulullah. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat lima Muslim dari Abu Darda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi sangat mencintai sahabatnya. Nabi sangat mencintai para ahlul baitnya. Nabi sangat mencintai umatnya. Lebih utama adalah para pewarisnya. Oleh karena itu insyaAllah cintanya, duduknya kita di malam hari ini sebagai tanda cinta kita kepada sahibul qaul, sebagai pewarisnya Nabi Muhammad, sehingga kita akan dibawa oleh Allah ke dalam surga berdasarkan cinta kita ini. Al-Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah, seorang Quraisy, seorang ulama, bahkan sudah tidak ada yang tidak mengenal Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi beliau tetap mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Seorang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Umur sebelum 7 tahun beliau sudah hafizul Quran. Bahkan kata ulama, kami kalau ingin menangis, kami panggil Syafi'i kecil, maka dia membaca Quran. Tidak ada orang yang mendengar bacaan Imam Syafi'i kecuali semuanya akan menangis kalau mendengar bacaan dari Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, ketika di bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. 60 kali khatam Al-Quran. Ada di sini yang 60. Baca kulhu 3 kali, 60 kali. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran. Di dalam riwayat Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif, 60, 30 di luar, dan 30 lagi di dalam sholatnya. 60 kali khatam Al-Quran Imam Syafi'i. Tetapi beliau tetap mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Saya cinta kepada orang-orang saleh. Walastu minhum, dan aku bukan orang-orang yang saleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Cintaku ini tidak lain dan tidak bukan, saya ingin berharap dapat syafaatnya dari orang-orang soleh. Sekelas Imam Syafi'i masih mencintai orang soleh, ingin dapatnya syafaat. Bagaimana kita? Bagaimana kita hadirin dan hadirat? Oleh karena itu kumpul di tempat ini, satu, bawa pulang nanti, tumbuhkan rasa cinta kita kepada para ulama, tumbuhkan rasa cinta kita pada pewarisnya Nabi Muhammad,
agar kita bisa dibawa almar'u ma'aman ahab. Insyaallah Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal. Saya kebut yang terakhir, untuk mendapatkan surga yang pertama amal soleh, yang kedua jangan lupa tumbuhkan cinta kita kepada Rasul, dan setiap orang yang dicintai Rasul cintai, itu adalah modal kita. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga seperti saudara Agung, luar biasa. Dia mendapatkan seorang putri Ummu Kulsum, putri daripada Sahibul Khawl, putri daripada Kiai Haji Abdul Majid. Ini adalah taktik untuk mendapatkan surganya Allah, adalah lewat keluarga. Coba bisa dibaca di dalam surat At-Tur di ayat ke-21. Sepakat seluruh ulama ketika menafsirkan ayat ini, yaitu apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman fa'alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ketika membaca ayat ini surat At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman kami akan pertemukan kepada anak-anak keturunannya kalau mereka beriman kepada Allah. Jadi anak-anaknya baik dari keluarga almarhum Kyai Haji Abdul Majid Sahibul Khawl dan juga mantu-mantunya, kata Al-Quran di dalam surat At-Tur, nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang tuanya. Subhanallah, dulu para ulama kalau mau nikah bukan dilihat cantiknya dulu, bukan dilihat hartanya dulu, turunan siapa nih orang? Oh ini turunan ulama, saya ingin menikah dengan dia. Bukan karena hartanya, bukan karena cantiknya, karena ini anak adalah anaknya kiai, ini anak-anaknya ulama, ini anak-anaknya dai, ini anak-anaknya orang soleh. Kenapa? Saya mungkin amal saya tidak seperti orang tuanya, tapi saya masuk ke dalamnya, maka kita akan terbawa nanti di yaumil qiyamah bersama orang tuanya. Oleh karena itu saudara Agung, yang pertama Anda lihat ini adalah putri daripada seorang kiai, ini adalah putri seorang Sahibul Khawl. Yang harus diperhatikan, ini adalah modal. Subhanallah, ulama dulu, salaf dulu melihat itu yang pertama ketika dia mau menikah. Bahkan tidak ada, tidak sedikit perempuan yang mau menjadi istri seorang yang mungkin hartanya rendah dan sebagainya, tapi dia seorang yang soleh, atau anaknya anak orang yang soleh. Kenapa? Tujuannya biar masuk ke dalamnya nanti di yaumil qiyamah, dikumpulkan dengan mereka. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang-orang tua kita semuanya menjadi penarik kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadza fadlullahi ta'ala ala abna bi barakati amalil aba, dikatakan nanti ayat ini dikatakan apa, banyak nanti anak-anak ini mendapatkan keberkahan, amalnya tidak sebaik bapaknya, amalnya tidak sebaik ibunya, tapi karena keberkahan bapak dan ibunya, anak ini ditarik ke dalam surga bersama orang tuanya. Wa ala fadlillah, dan atas kebaikan Allah, alal aba, adapun bapak-bapak yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, bibarakah doa, dengan keberkahan doa dari abna'i, daripada anak-anaknya. Subhanallah. Oleh karena itu keluarga besar dari Sahibul Haul Kiai Haji Abdul Majid, jangan pernah lupakan untuk mendoakan orang-orang tua kita agar kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.